Hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Nikita Mirzani menanggapi vonis mati kepada Verdi Sambo, terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J. Artis kontroversial ini menyatakan tidak setuju atas vonis tersebut. Menurut Nikita Mirzani, majelis hakim seharusnya tidak menjatuhkan hukuman mati karena yang berhak mencabut nyawa manusia hanyalah Tuhan. Itu sebabnya Nikita tidak sepakat dengan vonis hakim tersebut. Sampein sama hakim yang terhormat, yang menyidangkan kasus Sambo itu ya. Lu kasih tahu dia, hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Paham? Oke. Hanya Tuhan, kata Nikita Mirzani dengan suara tinggi, dikutip dari akun TikTok Nanak281, Jumat, 17 Februari 2023. Sampaikan sama si hakim yang terhormat tuh, yang menyidangkan kasus Sambo itu ya. Lu kasih tahu dia, hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Paham? Oke? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Paham? Oke? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Sampaikan sama si hakim yang terhormat tuh, yang menyidangkan kasus Sambo itu ya. Lu kasih tahu dia, hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Paham? Oke? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Paham? Oke? Hanya Tuhan. Sampaikan sama si hakim yang terhormat tuh, yang menyidangkan kasus Sambo itu ya. Lu kasih tahu dia, hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.